Hai Glazer, kembali lagi bersama aku di channel Haryanto Gaming. Di video kali ini aku lagi dan lagi mau bahas tentang klan ramah keluarga COC. Kira-kira apa saja yang aku bahas di video kali ini? Sebelumnya jangan lupa untuk like video ini, share video ini juga ke teman-teman Glazer yang lain, dan jangan lupa juga tekan tombol subscribe, pencet gambar belnya. Oke, kita langsung saja ke klan ramah keluarganya. Ini dia penyebab kalian tidak bisa men-setting klan kalian ke klan ramah keluarga ataupun sebaliknya. Poin yang pertama, kalian bisa mengubah klan ramah keluarga hanya satu kali. Misalkan kalian udah setting klan ramah keluarga kalian centang ini, kemudian kalian oke dan kalian pengen kembali ke klan standar, itu nggak bisa karena hanya satu kali setting. Jadi kalau kalian punya klan udah termasuk klan ramah keluarga dan kalian balikin lagi ke klan standar, itu tidak bisa. Oke, udah paham di sini? Langsung aja ke poin yang kedua, yaitu kalian menjabat sebagai pemimpin klan. Selain pemimpin, gak bisa men-setting klan ramah keluarga COC ini. Coba kita tunjukkan, di sini aku punya akun dan jabatannya sebagai CO leader. Kira-kira apakah bisa men-setting klan ramah keluarga ini? Apakah ada seperti klan ramah keluarga yang ini? Langsung aja kita ke akunnya. Nah, di sini aku menuju ke akunku yang menjabat sebagai wakil pemimpin di klan ini. Bisa nyeting nggak ya? Langsung aja ke fitur klan, kemudian klan dan edit. Tara, tidak bisa. Tidak ada tombol klan ramah keluarganya. Jadi bisa disimpulkan bahwa hanya pemimpin klan yang bisa mengatur dan menyetujui klan tersebut, termasuk klan standar ataupun klan ramah keluarga. Gimana? Bisa nggak? Semoga informasi kali ini bisa bermanfaat buat kalian yang masih kebingungan. Bang, klanku kok nggak bisa nyeting? Bang, klanku kok nggak ada fitur klan ramah keluarganya? Bang, kok gini, kok gitu? Semoga jawaban-jawabanku di sini bisa membantu kalian. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel Haryanto Gaming agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini dan tentunya info game kesayangan kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.